Halo sahabat YouTube, apa kabar kalian? Semoga kita diberikan kesehatan ya guys, dan dilancarkan rezekinya. Oke guys, kita akan membahas cara perawatan tupai atau bajing biar gak takut sama orang meskipun umur 1 tahun lebih. Meskipun jarang dikeluarin tetap jinak kan, tidak takut sama orang dan tidak kaget. Caranya harus sering dikeluarin guys, dalam kandang guys. Meskipun 2 minggu coba dikeluarin, dicoba, jangan pernah takut dengan peliharaan kita karena udah disetting. Oke guys, ini tupai saya ini udah lama gak dikeluarin guys, tapi tetap jinak dia guys. Meskipun 5 bulan 2 bulan tetap gak dikeluarin, itu tetap jinak, tetap ingat pada majikannya. Sekarang saya akan keluarin guys, lihat guys. Nah, ayo C, namanya CC ini guys, namanya CC dia selalu apa namanya guys, selalu jinak dia. Lompat-lompat, tidak takut sama orang ini guys, karena selalu tak latih terus. Meskipun lama gak dikeluarin tetap guys, tetap apa namanya, tetap jinak, gak pernah takut sama orang, kayak gitu perawatannya. Dan gak pernah apa namanya, gak pernah lari-lari kemana guys, selalu nurut sama orang. Oke, tak ajak keluar guys, ke pohon-pohon sekarang guys. Kita ajak ke pohon-pohon sekarang. Ayo C, ikut terus dia guys. Oke, sekarang kasih makan dulu guys, kasih makan dulu, nanti bawa ke hutan guys, ke pohon-pohon yang sangat tinggi, biar dia kenyang dulu lah guys, biar dia kenyang dan makan kenyang, nanti bawa. Ini guys, tupai harus dilatih kayak gini, dikeluarin tiap hari atau tiap minggu sesempatnya lah. Kalau bisa tuh latih di luar rumah guys, jangan di dalam rumah, karena kalau di dalam rumah itu jarang yang mau jinak lagi nanti kalau keluar, soalnya udah kebiasaan. Nah itu dijatuhin, nakal ini, ntar tak ambil. Diminta paling guys, dibawa kabur. Oke guys, dibiarin kayak gini guys, biar dia itu apa, gak takut sama orang. Terus diginiin guys, dia langsung kayak gini guys, biarin kayak gini guys, terus guys. Cece, ayo Cece, biar dia gak takut sambil dipanggil kayak gitu guys. Kalau dia gak sambil dipanggil ya bakalan takut guys.
terus dielus-elus kayak gini, dielus. Dia selalu ikut, guys. Selalu apa? Bareng saya dia main-main. Perawatannya ya kayak gini, guys. Dibiarin gitu loh, diusahakan dikeluarin. Pokoknya perawatan kayak gitu biar tidak takut sama orang, guys. Kalau dia dikurung terus meskipun udah jinak, kalau kita tidak setting sendiri bakalan tidak jinak, guys. Kayak gitu. Oke, dilanjut, guys. Biarlah dia main-main sendiri, guys. Dia main-main sendiri kayak gini, guys. Seneng dia, guys, kalau main-main, lompat-lompat kayak gitu. Main-main, lompat-lompat.